Menjadi anak seni adalah impian saya. Ia adalah apa yang saya ingin lakukan dalam hidup saya. Tapi saya rasa berkarya itu akan kekal sebagai minat saya dan mendidik menjadi merahmat saya. Kerajaan Sabah mengarahkan penutupan sekolah yang Waktu pandemik itu memang sangat mencabar. Bila sekolah tutup, pelajaran pelajar turut terganggu. Cabaran paling besar kami adalah untuk mengurangkan jumlah pelajar yang berhenti sekolah. Tapi bila saya fikir, inilah peluang saya untuk mengubah nasib generasi muda. Saya mahu pelajar saya kembali ke kelas. Oleh itu, kami tubuhkan program pertukaran pelajar dalam talian. Ia bertujuan untuk menghubungkan pelajar-pelajar saya dengan pelajar dari seluruh dunia supaya mereka dapat belajar dan berkongsi pendapat. Apabila saya dicalonkan untuk anugerah Cambridge, saya tidak letak apa-apa harapan untuk menang. Dan saya harap kemenangan ini juga dapat diberi inspirasi pada guru-guru di Sabah terutamanya. Namun, bila memenangi anugerah kerana kejayaan program pertukaran pelajar dalam talian ini, saya rasa bangga bukan kerana diri saya, tapi kerana impak positifnya yang berterusan.